5 menu takjil yang sering dijumpai saat Ramadan. Yang pertama ada kurma. Menu takjil ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Kurma memang adalah sajian takjil yang sering dijumpai ketika bulan Ramadan. Yang kedua, kolak. Sajian takjil ini pun tidak kalah dengan kurma. Kolak juga sering dijumpai di beberapa pasar Ramadan yang menyediakan beberapa menu takjil untuk berbuka puasa. Yang ketiga ada bubur sumsum. Bubur sumsum pun bisa menjadi rekomendasi menu takjil yang sangat nikmat dan sering dijumpai di beberapa pasar Ramadan. Yang keempat ada gorengan. Gorengan memang makanan yang sangat sering kita jumpai di bulan-bulan biasanya. Namun, menu takjil ini tidak kalah populer di kalangan menu takjil lain saat bulan Ramadan. Yang kelima ada es belewah. Minuman segar satu ini mungkin hanya bisa kita temui ketika bulan Ramadan. Mengingat buah belewah memiliki musim tertentu untuk berbuah. Tunggu video menarik lainnya ya.